macam kalian semua tengok anak-anak yang duduk dengan pakaian putih, dengan serban, dengan belajar Quran. Kita sanggup ke tengok sampai satu tahap umat Islam tak peduli dengan nasib madrasah ni? Madrasah pun tutup, jadi usang, anak-anak tak, dah, kita tak dengar lagi gema anak-anak menghafal Al-Quran. Walaupun hari ni orang cari salah madrasah ni macam-macam kan? Nak cari salah madrasah macam-macam. Buat cerita-cerita drama, filem-filem yang berkaitan dengan tahfiz ni yang benda buruk aja. Benda baik tak tunjuk. Kan? Benda baik tak tunjuk, cari yang buruk aja. Tu yang kecoh baru ni kan, sampai ditegur oleh Sahibus Samahah Datuk Seri Abdul Rahman, Mufti Kerajaan Negeri Pahang, tegur isu filem yang mengaitkan madrasah tahfiz dengan seorang maknyah gay yang bertaubat. Saya jawab, jalan cerita pun tak logik dah. Madrasah tahfiz bukan untuk pemulihan maknyah. Madrasah tahfiz adalah sekolah untuk belajar Al-Quran, menghafal Quran, bukan pusat pemulihan akhlak. Betul? Bila madrasah dianggap pusat pemulihan akhlak, sebab tu anak-anak ni masa cerdik tak mau hantar. Mak bapak bukan nak hantar anak ni masa cerdik. Anak ni dapat A semua, 6A, 7A, bukan nak hantar. Anak ni dah bukan hampalah ni contoh. Anak-anak ni memang pandai kan. Tak. Anak dah 15 kali kena buang sekolah, keluar mentol idea, ting. Apa dia? Hanya madrasah yang boleh menyelamatkan anak aku. 15 kali dah kena buang sekolah, baru teringat madrasah. Akhirnya madrasah jadi macam pusat pemulihan akhlak. Madrasah jadi macam sekolah jahat. Lepas tu mari buat muka heran depan ustaz. Ustaz, pasal apa budak-budak madrasah ni lagi jahat daripada syaitan? Kepala otak hang. Yeah. Hangan, masa anak hang cemerlang, UPSR dapat UPSR apa-apa eh? Paling banyak? 6A. UPSR dapat 6A, jangan harap lah nak 6A, jangan harap. Lepas tu satu pakcik dia cakap dekat saya depan saya. Wallahi demi Allah dia cakap depan saya, ustaz, saya heran lah kenapa budak-budak madrasah ni kadang-kadang budak mengaji madrasah pun lagi jahat daripada budak tak mengaji madrasah. Saya kata sebab orang macam pakcik lah. Ui, pasal apa saya pula? Kan? Sebab orang macam pakcik lah. Yang anak dah 4 kali kena buang sekolah kerajaan baru teringat nak hantar madrasah. Pasal apa? Nak bagi jadi baik konon. Akhirnya madrasah ni penuh dengan budak-budak yang nak dipulihkan. Betul tak? Aduh, mula ni angin ni. Lepas tu kita buat muka heran, pakai heran. Eh, budak mengaji agama perangai teruk. Kepala otak hang masa budak tu elok hang tak mantap. Ada orang yang hantar anak ke madrasah sebab trend. Kan? Pasal apa? Eh, anak kau mengaji madrasah semua? Bagus kau. Jiran sebelah hantar, aku hantar lah dia kata. Pasal ikut kawan-kawan ramai hantar anak madrasah, dia pun hantar. Satu budak perempuan mengaji madrasah umur 16 tahun. Datang cerita dekat saya menangis. Dia kata, ustaz, saya nak berhenti mengaji madrasah. Sebab apa? Sebab saya dah tak sanggup lagi nak berdepan dengan keluarga sendiri. Eh, habis kamu datang belajar ni? Mak saya yang hantar datang ke madrasah. Dia dah 4 tahun dah. Maknanya dah 13, 14, 15, 16. Dah 4 tahun di madrasah tu, dah umur 16. Jadi masalahnya apa? Bila saya balik ke rumah, mak kata jangan nak berbungkui-bungkui. Marah pakai tudung labuh. Hang nak ikut kami pergi shopping, hang buang tudung tu. Habis tu yang hang hantar anak tu pergi madrasah, buat apa? Dia kata, saya tak tahan ustaz. Saya tak berdosa tak ustaz? Saya tak dengar cakap mak. Mak suruh jangan nak pakai tudung-tudung kalau nak keluar berjalan. Akhirnya mereka tak nak bawa saya berjalan pasal saya tak mau buka tudung tu. Menangis cerita ni, saya nak berhenti sekolah, baik saya sekolah biasa. Saya rasa tak guna saya belajar. Daripada saya belajar tapi jadi macam ni, dia kata. Kakak saya bawa balik boyfriend ke rumah, mak tak bising pun. Wallahi demi Allah ni, budak ni cerita dekat saya. Kan? Keluarga dia sangat sosial. Saya kata dekat dia, mau tak kamu berjanji bahawa kamu tidak akan berhenti daripada madrasah ni, bahkan kamu bernekad kamu akan menjadi wakil Rasulullah SAW untuk bawa balik hidayah kepada keluarga kamu. Jangan benci keluarga. Mak macam tu, jangan benci mak, jangan benci adik-beradik, tapi azam kamu akan menjadi asbab untuk bawa balik hidayah ke dalam rumah. Menangis budak ni. Bayangkan.
Jadi oh, rupa-rupanya pasal apa? Trend. Pasal apa orang lain pun hantar anak ke madrasah juga. Kita pun ikut kawan-kawan hantar madrasah. Tapi bila anak tu balik, ha, kita rasa semak tengok anak kita pakai tudung labuh, pakai elok, kan, semayang, kan. Hal ni tak ada kerja lain ke? Semayang, semayang, semayang. Peluk tak? Habis tak semayang, dah masuk waktu kan. Macam-macam, kan. Ha. Nah, ada, ada yang hal ni asyik semayang aja, kan. Padahal kawan tu semayang lima waktu je pun. Pasal dia tak semayang. Nah, malu dengan anak-anak. Dan ada anak-anak yang berjaya menjadi asbab hidayah pada keluarga dia pun ada, kan? Anak tu berjaya menjadi asbab hidayah pada keluarga dia. Saya jumpa yang bapa yang mengaji Quran dengan anak. Anak dia tahu anak dia sekolah kafar, kan, boleh mengajar Iqra, sanggup menadah Iqra dengan anak di rumah. Masya-Allah, tabarakallah. Anak menjadi asbab hidayah pada keluarga. Saya pernah ceramah satu madrasah tahfiz. Saya pernah panggil 2-3 orang anak-anak. Saya tanya, cakap betul-betul, mak ayah di rumah semayang tak? Budak tu ngiling. Padahal anak tu mengaji madrasah tahfiz, kan? Habis siapa suruh datang sini? Dia kata, saya sendiri nak belajar sendiri. Dia tak ada siapa suruh. Mak bagi tak? Mak ayah mula-mula bagi tak? Mula-mula tak bagi. Pasal apa? Soalan lazim yang keluar, kan, daripada mulut masyarakat kita apa dia? Madrasah tahfiz sekolah pondok tak ada sijil. Tak ada akademik, tak ada sijil. Esok kalau hang masuk madrasah tu, hang nak kerja apa? Saya nak bagi tahu bahawa anak-anak yang tamat 30 juzuk ni ada syahadah tahfiznya 30 juzuk, tolong tunjuk dekat saya mana budak tahfiz di Malaysia tak ada kerja. Berebut madrasah-madrasah tahfiz nak cari guru. Berebut masjid-masjid nak ambil jadi imam. Budak tak ada SPM pun ada masjid sanggup bayar sampai 2,500 sebulan. Betul tak? Tapi yang ada SPM sampai degree di Malaysia hari ini, Jabatan Bancian, Jabatan Perangkaan Banci pernah mengesahkan kepada saya jumlah yang ada degree di Malaysia, ada ijazah yang tak ada kerja 500 ribu orang, 500,000. Saya jumpa budak ada degree bawa Grab, bukanlah Grab tu kerja yang hina tak. Tapi saya nak jawab, kalaulah sijil itu Tuhan yang menentukan rezeki, sijil tu macam Tuhan menentukan rezeki, sampai mulut hang tergamak cakap dekat anak, esok hang pergi mengaji madrasah masuk pondok, hang nak kerja apa? Kalau sijil tu, ijazah tu, pasal apa ada 500 ribu tak nak kerja sekarang ni? Tolong beritahu. Mana kata sijil tu menjamin? Saya tidak menafikan sijil. Saya ada SP. Saya belajar di 4 universiti. Jordan, Sudan, UM Aceh. Saya ada diploma Usuluddin. Saya ada ijazah syariah. Eh, hari ni sijil, saya tak menafikan sijil, tapi sijil saya tak menentukan rezeki. Hari ni sijil saya buat apa? Nak menanggung 46 ribu sebulan, siapa pun tak pergi gaji. Sijil tu nak buat apa? Esok kalau hampir mengaji madrasah tahfiz pondok, anak kerja apa? Kalau mak bapak boleh tentukan rezeki anak-anak, pasal apa rezeki hang sendiri hang tak tentukan? Pasal apa hang duk ada hutang kereta, duk ada hutang rumah? Rezeki sendiri tak boleh tentukan, sibuk nak tentukan rezeki anak-anak ni. Tak masuk akal, kan? Tak masuk akal langsung. Memanglah tiap-tiap mak bapak nak yang terbaik untuk anak-anak. Nak yang terbaik, ingat yang terbaik tu apa dia? Al-Quran. Jangan kata ada benda lebih baik daripada Al-Quran. Jangan bohong. Nampak mujizat Al-Quran lepas anak kena buang sekolah 14 kali tadi, kan? Baru nampak mujizat Al-Quran. Kalau tidak, tak nampak langsung-langsung.